Hai, kembali lagi bersama saya Anggi Ratnasari. Kali ini Anggi akan review rumah berlokasi sangat strategis ya. Masih di area Jakarta Selatan, tapi ini lokasinya tepatnya di Kemang. Aksesnya mudah, terus untuk lingkungannya bisa dilihat homey ya, nyaman buat tempat tinggal. Seperti ini areanya. Yuk ikutin Anggi untuk review lengkapnya. Oke guys, yuk. Nah ini guys, untuk tampak depannya seperti ini fasadnya ya. Elegan, mewah. Seperti ini, keren sih. Di sini memiliki luas tanah yang sangat besar ya, cukup besar di sini, yaitu 515 meter persegi dan luas bangunannya itu 510 meter persegi, dua lantai. Mempunyai dua carport, dua garasi, satu kolam renang dan 6 kamar tidur, 6 kamar mandi. Yuk ikutin Anggi untuk review detailnya. Yuk. Nah, ini kita masuk ke sini dulu yuk. Ini ada tangga. Dan ini ada kolam-kolam ikan. Lucu sih ini. Jadi adem. Ini kolam ikan ya. Kita masuk ke sini. Di sini ada pintu buat masuk ke kolam bisa di sini ya. Nanti kalau mau lewat sana juga bisa. Kita lihat sini aja dulu yuk. Nah, kita akan review lantai satunya guys. Silakan masuk. Lihat pintunya. Keren sekali, udah smart door lock juga ya di sini. Semi furnished jatuhnya ya. Lihat tuh ceilingnya tinggi. Mewah ya. Yuk masuk. Nah, di lantai satu ini ada satu kamar tidur sebelah sini. Setiap kamar tidur sudah dilengkapi sama satu kamar mandi ya guys. Tuh, gede sekali, mewah kan, ceilingnya tinggi. Sini-sini lihat, masuk. Nah, ini untuk kamar mandinya nih. Tuh, itu kamar mandinya. Nah, ini diopsikan buat kamar tamu bisa atau buat kamar orang tua. Nanti kalau emang nggak mau di atas, bisa opsi di sini. Lanjut yuk. Kita ke arah sini. Di sebelah sini ada kolam renang. Tuh, panjang ya. Tuh, sampai sana ya. Lihat area lingkungannya. Nah, di sini garden. Enak ya di sini, homey. Keren sih. Ini juga. Lihat, ini masih baru ya. Ini baru banget, baru finishing ya. Jadi, masih brand new. Sini gardennya udah rapi juga. Nah, kita sini yuk masuk. Nah, ini area buat keluarga, ruang tamu juga bisa di sini diopsikan. Soalnya ini luas. Kita lari-lari aja bisa, guys. Tuh. Nanti ini tangga akses ke lantai 2 ya. Tuh, sebelah sini dapur. Dapur bersih bisa. Yuk kita lihat. Nah, ini dia guys untuk dapurnya. Bisa dilihat ya. Mewah, keren sih. Ini untuk table-nya juga udah keren, udah siap pakai. Ini kitchen, kabinetnya juga udah siap pakai seperti ini ya. Mewah sih kalau dibuka tuh. Ya kan? Nah, ini untuk kompornya udah tanam, ini cooker hood, sink, kabinet, dan sebelah sini ada kulkas, ada oven, ada microwave. Seperti ini yang didapat. Nah, ini pintu akses ke garasi sampai ke area service area bisa lewat sini. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sini ada satu kamar mandi, guys. Di lantai satunya ya. Sini, masuk lihat. Nah, ini untuk kamar mandinya. Tuh, di lantai satu buat tamu ya. Kalau emang ada tamu. Nah, oke. Kita lanjut ke lantai dua. Sebelah sini, lantai dua. Kita naik tangga dulu. Nah, ini untuk lantai duanya, guys. Di lantai dua ini terdiri 4 kamar tidur, 3 kamar anak, dan 1 kamar utama yang mewah sekali. Kita akan review kamar anak pertama. Yuk, masuk sini. Masuk. Ini kamarnya, ini ada kamar mandi di sebelah sini. Bisa lihat tuh. Nah, ini untuk kamarnya ya. Luas, ceilingnya juga udah tinggi. Ini untuk area pencahayaannya, jendelanya itu. Ini view-nya ke garden belakang ya. Oke, kita lanjut ke kamar anak nomor 2. Yuk ikut lagi yuk. Sebelah sini. Nah, ini dia. Ini lumayan gede ya. Tuh. Seperti ini luas. View-nya juga ke garden, ke area belakang. Di sini semua kamar dapat pencahayaannya yang maksimal. Dan kamar mandi tuh. Setiap kamar ada kamar mandinya ya. Tuh. Keren kan guys? Elegan. Yuk ikutin lagi selanjutnya. Ini untuk kamar selanjutnya guys. Ini untuk area keluarga juga bisa ya. Ini ceilingnya udah seperti ini. Mewah. Lanjut sebelah sini. Nah, ini
Kamar anak ketiga. Luas, kamar mandinya sebelah sini. Nah, kalau ini view-nya ke kolam renang. Taman samping tuh. View-nya. Sebelah sini ya, jendela-jendelanya. Kita lanjut yuk, sebelah sini. Di sini pun di lantai dua ada balkon yang view-nya kolam renang juga. Sini. Nah, ini dia. Buat area sirkulasi, pencahayaannya. Tuh. Langsung ke kolam renang di bawah. Keren kan, homie? Untuk areanya nyaman. Kita lanjut yuk. Ini yang paling dinanti. Kamar utama, guys. Keren banget. Nah, ini untuk kamar utamanya. Luas kan? Di sini ada walk-in closet. Plus ada bathtub-nya, guys. Tuh. Ini wardrobe sudah include ya, seperti ini. Sudah include. Ini area kamar mandinya di sini. Nah, ini dia, guys. Untuk bathtub-nya. Kamar mandinya di sebelah sini lengkap ya di sini. Masuk. Tuh. Ini buat mandi, ini shower. Keren kan? Gimana guys? Tertarik, penasaran? Yuk ikutin lagi. Kesini, kita lihat. Nah. Ini dia guys rumahnya. Gimana? Keren kan? Penasaran? Segera visit lokasinya. Informasi lebih lanjut hubungi saya Anggi Ratnasari di nomor bawah ini. Oke guys, Anggi tunggu. Bye bye. Thank you.